Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di TP Dexus Bareskrim Mabes Polri menyerahkan Fakar Suhartami Pratama tersangka kasus penipuan investasi bodong aplikasi binary option atau Binomo ke Kejaksaan Negeri Medan. Mentor Indra Kents ini diboyong penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri menuju ruang tahanan Kejari Medan. Kanit 5 Subdit 2 Perbankan di TP Dexus Bareskrim Polri menyatakan semua barang bukti dari hasil penyelidikan sudah lengkap. Tersangka kasus penipuan Binomo langsung diserahkan ke Kejaksaan. Karena banyak korban dan konten dia ada di Medan, Sumatera Utara, maka berkas perkaranya oleh Kejaksaan Pidana Umum Kejagung, KP21. Kemarin kita serahkan ke sini, kita bawa, dan hari ini tahap 2-nya, penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam menangani kasus ini, Kejaksaan Agung mengerahkan 18 jaksa dan dibantu 3 jaksa dari Kejaksaan Negeri Medan. Untuk 20 hari ke depan akan kita limpah ke Pengadilan Negeri Medan. Selama proses dia dititipkan di mana, Pak? Selama proses berarti dari sini Bareskrim. Kejaksaan Negeri Medan melakukan penahanan terhadap Fakar Suhartami alias Fakarich selama 20 hari ke depan di Rutan Tanjung Gusta Medan. Tersangka Fakarich dikenakan pasal berlapis terkait tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.